Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiy ba'da. Ikhwani fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya, bacaan kita terhadap kitab Mutamimah Al-Ajurumiyah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'ayni yang ma'ruf dengan gelar Al-Hattab, yang diberikan catatan kaki di tahqiq dan di ta'liq oleh Syekh Malik Al-Mahdhari wafaqahullah. Sekarang kita masuki halaman yang ke-37 setelah kita menyelesaikan na'barakallahu fikum alif sebagai tanda rafa' pengganti daripada dhammah. Sekarang berikutnya niyabatun nun ya'nil dhammah, nun sebagai tanda rafa' pengganti daripada dhammah, karena dhammah itu tanda inti untuk rafa', di rafa' itu tanda intinya dengan dhammah. Nah, nun ini penggantinya ketika tidak ada dhammah, paham ya? Yang dikenal dengan subutun nun, paham ya? Nun ini maksudnya subutun nun, tetapnya nun di akhir kata tersebut, paham itu ya? Terjadi pada apa kita lihat? Qala al-muallif asabahullah wa amma an-nun fa takunu alamatan lirraf'i fil fi'l al-mudhari' idza ittasala bihi. Perhatikan baik-baik ini. Dan adapun nun, yaitu subutun nun, tetapnya nun, fa takunu alamatan lirraf'i, dia menjadi tanda rafa' fil fi'l al-mudhari', yaitu pada fi'il mudhari' idza ittasala bihi, apabila bersambung dengannya. Perhatikan baik-baik, fi'il mudhari' apabila bersambung dengannya apa? Dhamiru tasniyatin au dhamiru jam'in au dhamiru mu'annasatil mukhatabah au dhamiru al-mu'annasatil al-mukhatabah. Tiga ini, kalau tiga perkara ini ada wawu jama'ah, ada alif isnain, ada ya al-mu'annasatil mukhatabah, kok bersambung pada fi'il mudhari' tersebut, maka rafa'nya dengan subutun nun, yang dikenal dengan apa? Afal khamsah atau al-amsilatul khamsah. Karena ungkapan yang tepat adalah al-amsilatul khamsah, contoh-contoh yang lima. Bahwasanya yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina, lima itu yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina, itu bukan fi'il secara zatnya itu saja, tidak. Itu sekedar apa? Contoh. Sekedar contoh pakai timbangan wazan fa'ala, ya. Nah, tapi bagaimana cara penerapannya? Cara penerapannya itu semua fi'il mudhari' yang bentuknya sama seperti itu dikatakan al-amsyatul khamsah. Amni ya? Contoh-contoh yang lima. Mahum? Yadhabani tadhabani yadhabuna tadhabuna tadhabina. Caranya enggak usah bingung-bingung. Dibikin musanna dulu, jama' baru mu'annas. Yadhabani tadhabani yadhabuna tadhabuna tadhabina. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Ya, ta, ya, ta, ta. Paham ya? Yadhabani tadhabani yadhabuna tadhabuna tadhabina. Caranya gitu caranya. Na'am barakallahu fikum. Perlu diperhatikan. Na'am. Jadi jangan sampai kita keliru ya. Jadi yang diinginkan dengan di sini, yang dirafa' dengan nun, yaitu sebutan nun, adalah fi'il mudhari' yang bersambung dengan tiga perkara ini. Bersambung dengan na'am wawul jama'ah, bersambung dengan alif isnain atau alif tasniyah, bersambung dengan ya mu'annasan khotabah. Ya al-mu'annas al-mukhatabah itu adalah ya yang menunjukkan yang diajak bicara itu satu orang wanita. Paham ya? Anti tadhabina. Nah, ya ini ya mu'annas al-mukhatabah. Enggak boleh anti tadhabu. Keliru. Anti tadhabina, anta tadhabu. Paham ya? Antum tadhabuna, antunna tadhabna. Nah, itu. Semuanya sudah ada dan sudah diatur dalam bahasa Arab. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini, dhamiru tasniyatun nahwu wan najmu wasyjaru yasjudan, wan najmu wasyjaru yasjudan. Di sini kalau kita perhatikan barakallahu fikum, nam yasjudan. Nam yasjudan di sini barakallahu fikum, nam fi'il mudhari' rafa'nya dengan nun, subutun nun. Karena dia ada alif isnain di situ, aliful isnain. Nah, barakallahu fikum. Kemudian
Alif di situ adalah dhamiru, dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Mainannya nanti belajar dulu. Jangan main-main terus. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya au dhamiru jam'in nahwu alladzina yu'minuna bil ghaib. Perhatikan di situ yu'minuna ada wawu ada nun. Nah, nun di situ adalah apa? Tanda rafa'nya. Naam, wawunya dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'il fa'il. Naam. Kemudian berikutnya au dhamirul muannatsatil mukhatabah atau dhamir muannats al mukhatabah. Naam, dhamir muannats al mukhatabah itu dhamir kata ganti yang menunjukkan yang diajak bicara satu orang wanita atau perempuan. Nahu ata'jabina min amrillah, ta'jabina min amrillah. Ta'jabina fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasib wal jazim wa 'alamatu raf'ihi subutun nun. Li'annahu minal amsilatul khamsah. Nanti cara i'rabnya gitu. Li'annahu minal amsilatul khamsah. Bisa dilihat i'rabnya di bawahnya itu kalau enggak lengkap nih lengkapi sendiri. Jadi ungkapan al-af'alul khamsah itu enggak masalah juga, cuman afdalnya lebih bagusnya diungkapkan dengan al-amsilatul khamsah. Contoh-contoh yang lima. Limadza barakallahu fikum na'am li'annaha laysat af'alan bi'ayyaniha. Karena yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina itu bukan fi'il seradatnya itu saja tidak. Tapi apa wa inna ma hiya ibaratun 'anil amsilah. Hanya saja dia adalah ungkapan tentang contoh saja. Semua fi'il mudhari' kalau bersambung dengan tiga perkara ini digelari dengan al-afal khamsah atau al-amsilatul khamsah. Walaupun lafadznya bukan yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Intinya itu. Paham ya? Yajlisu bisa enggak dibikin? Bisa. Yaqra'u bisa enggak dibikin? Bisa. Yang dhuru bisa dibikin juga. Nah, yang dhuru dibikin? Dibikin apa? Al-amsilatul khamsah dari lafaz yang dhuru. Apa? Dibikin afal khamsah. Yang dhuru lafaznya yang dhuru. Kalau contohnya kan yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Jadi kalau yang dhuru dibikin yang dhuru dibikin. Contohnya yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Yang dhuru itu dibikin seperti itu. Nah, apa? Apa? Lafaz yang dhuru dibikin seperti yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Ayo bismillah. Belum, berat. Antum? Naam. Yadhhabu. Begin. Berat loh. Antum bisa bikin enggak? Hah? Yadhhabu ini antum bikin seperti yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina, tinggal dimasukkan alif wawu sama ya. Sama nun udah. Yadhhabu coba dibikin. Ewa? Diurutkan enak. Ya ta. Yang dua dulu baru yang sama. Ewa? Harus ulangi lagi. Pertama musanna dua, kedua jamak juga dua. Hum yadhabun, antum tadhabun. Kita urutkan ulangi ya. Kalau misalkan antum disuruh membuat yadhabu, tolong dibikin menjadi afalul khamsah. Caranya mudah. Antum ingat-ingat afalul khamsah itu contohnya lima. Yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Paham ya? Nah, lima ini perhatikan baik-baik, ada alifnya, ada wawunya, ada ya-nya. Ya enggak? Diakhiri dengan nun semua kan? Yadhhabu tolong dibikin bagaimana caranya? Antum yang ingat. Awalnya ya. Ya, ta. Dibikin musanna urutkan, alif dulu baru wawu baru ya.
Kemudian kalau antum masih bingung, kasih dhamir munfasil. Paham ya? Huma yadhhabani. Antuma tadhhabani. Anhum yadhhabuna. Antum tadhhabuna. Anti tadhhabina. Jadi cuman kalau pakai dhamir munfasilnya, na barakallahu fikum, itu digabung lebih enak. Kalau misalkan masih bingung, paham ya? Huma yadhhabani, antuma tadhhabani, hum yadhhabuna, antum tadhhabuna, anti tadhhabina. Ya jelisu. Jangan di bolak balik diurutkan, jangan di bolak balik. Ewan, ewan, ewan. Enggak masalah, yang penting lima itu ya. Naam barakallahu fikum. Naam. Yaktubu, bisa mikir antum, yaktubu. Belum. Nah, barakallahu fikum, yaktubu. Awa, na'am barakallahu fikum. Jadi itu namanya apa? Namanya al-amsatul khamsah atau dikenal dengan al-fa'lul khamsah. Definisinya apa? Kullu fi'lin mudhari'in ittashala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamiru mu'annasatil mukhatabah. Anu, aw dhamiru al-mu'annasatil mukhatabah. Artinya, na'am barakallahu fikum wa hidakumullah. Setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan naam dhamir tasniyatin, itu alif. Au dhamir jam'in, yaitu apa? Wawu. Au dhamir mu'annasatil mukhatabah, itu iya. Paham ya? Itu namanya fi'il, namanya afal khamsah. Jadi definisinya siapa? Apa definisinya? Tadi itu definisinya. Kullu fi'lin mudhari'in, kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi dhamir tasniyatin au dhamir jam'in au dhamir mu'annasatil mukhatabah. Au dhamirul mu'annasatil mukhatabah. Nah, itu definisinya. Pada ketiga-tiganya itu, kalau anda perhatikan, yasudani yu'minuna ta'jabina, perhatikan, yasudani yu'minuna ta'jabina, itu semuanya artinya sama. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi, anin nasib wal jazim wa'alam atrafihi, subutun nun niyabatan anid dhammah li'anahu minal amsinatul khamsah, wal alif, wal waw, wal ya, ada alifnya itu? Nah, itu semuanya artinya sama juga. Irobnya semuanya sama. Dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Ayat sudah selesai. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Masih berat dengan antum ya? Masih berat. Nanti insyaallah lama-lama ringan. Cuman sabar. Ewa. Berarti sudah kita selesaikan nama tanda rafa', baik secara asal maupun secara cabang. Tanda rafa' secara asal dirafa' dengan apa? Dhammah. Cabangnya apa saja? Al-waw wal-alif an-nun. Nah, adapun dhammah terjadi tanda rafa' untuk pada berapa tempat dhammah? Apa saja? Isim mufrad? Nah, taksir? Wa salim? Fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhir syai'. Naam. Syai' ada berapa perkara? Ada. Apa itu? Ewa? 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 Naam ahsantum barakallahu fikum, itu yang ingat ya. Kemudian yang kedua adalah al-waw. Wawu menjadi tanda rafa' sebagai pengganti rafa' niyabatan. Ada dhamma pada berapa tempat? Apa itu? Naam. Ewa, jamal mudzakkar salim wa fil asma'is sittah. Kemudian berikutnya alif menjadi tanda rafa' pada berapa tempat? Alif. Dua. Alif. Wa ammal alifu fatakunu alamatan raf'i fi. Apa? Ya, berarti berapa tempat? Berarti berapa tempat berarti? Dua. Tasnya sendiri, khasa sendiri gitu.
pada satu tempat saja, fitasniyatil asma'i khosotan, khusus untuk pada musanna, udah gitu aja. Ama, kemudian nun pada berapa tempat? Apa itu? Dikenal dengan? Naam, paham ya? Subutun nun menjadi tanda rafa' pada al-amsilatul khamsah, atau dikenal dengan al-afalul khamsah. Cuma at-ta'bir bil amsilah al-khamsah ahsan min at-ta'bir bil af'alil khamsah. Ungkapan dengan al-amsilatul khamsah itu lebih baik daripada ungkapan dengan al-afalul khamsah. Kenapa barakallahu fikum? Li'anna na'am barakallahu fikum yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'alun taf'alina hiya ibaratun 'anil amsilah faqat wa laysat af'alan bi a'yaniha. Paham ya? Karena yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina itu sekedar contoh saja, bukan fi'il fi'il seradatnya itu saja. Paham ya? Berbeda dengan asma sittah. Asma sittah enggak bisa bikin sendiri. Paham ya? Asma sittah memang itu, enggak bisa bikin sendiri. Qolamuka bisa? Enggak bisa. Abuka, akhuka, hamuki, fuka, dumalin, hanuk. Boleh enggak kita bikin sendiri? Kita buka. Baituka enggak bisa. Apa maksudnya ya? Naam. Barakallahu fikum, kita ambil satu lagi. Qala al-muallif asbahullah alamatun nasbi. Sekarang masuk pada tanda i'rab yang kedua, yaitu nasab. Wal nasbi khamsu alamatin, nasab itu memiliki lima tanda. Al-fathatu wa al-asl. Pertama adalah fathah itu tanda asal. Jadi nasab tanda asalnya dengan fathah, bukan kasrah, bukan dhammah, bukan sukun, tapi fathah. Wa al-asl. Wal alif wal kasratu wal ya'u wa hatfun nun wa hiya na'ibatun lil fathah. Kemudian pengganti dari fathah itu apa? Alif, kasrah, ya, dan membuang nun. Jadi kalau rafa' subutun nun, kalau nasab hatfun nun, membuang nun. Paham ya? Naam. Wa hiya na'ibatun lil fathah, yang mana itu semuanya adalah pengganti daripada fathah. Sehingga nanti kalau mengi'rabnya wa 'alamat rafihi al alif niyabat la 'alamat nasbihi al alif niyabatan anil fathah, wa alamatu nasbihi al-kasrah niyabatan anil fathah, wa alamatu nasbihi al-ya niyabatan anil fathah, wa alamatu nasbihi hafunnun niyabatan anil fathah. Apa maksudnya ya? Naam. Berikutnya, qala al-muallif rahmatullah alaih aw waffaqahullah, naam aw asabahullah mawadi'ul fathati. Ya, jadi letak-letak seperti itu yang di dua kurung itu yang meletakkan adalah mu'alliqnya ya. Mu'alliqnya itu Syekh Malik al-Mahdhari waffaqahullah, yang ada dua kurung itu ya, nabaina qausain. Qala al-muallif rahimahullah. Nah, ini barulah al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini al-Ma'ruf bil Hattab. Naam. Fa amal fathatu fatakunu alamatul nasbi fi salasati mawadhi'a. Adapun fathah, dia menjadi tanda nasab pada tiga tempat. Fi salasati mawadhi'a. Mawadhi'a itu mansub atau majrur? Majrur. Majrur. Kalau fathah, terus kenapa? Ya terus kenapa kok dia majrur? Kenapa kok majrur dengan fathah? Kenapa? Naam ahsan tabarakallahu fikum, karena mawadhi'ah itu termasuk apa? Al-ismu ladzi la yansharif, isim yang tidak bisa ditanwin, sedangkan ismu ladzi la yansharif nam yujarru fil fathah niyabatan anil kasrahan itu. Paham tidak? Nah, illahnya kenapa kok dia tidak bisa ditanwin, kenapa sebabnya? Kan ada sebabnya. Kenapa dulu? Sebabnya kenapa dia? Apa? Dia kenapa sebabnya? Mawadhi'ah ini apa? Istilahnya apa? Sighah mutahal jumu', paham ya? Sighah mutahal jumu', bentuk terakhir daripada jama'. Bihaitsu annahu la yujma' ba'da dhalik jam' at-taksir martan ukhra. Dari sisi dia tidak bisa dijama' lagi setelahnya dengan jama' taksir untuk yang berikutnya lagi, enggak bisa. Nah, wa na'am. Kemudian baru kaidahnya. Apa kaidahnya? Au. Naam, kullu ismin 'ala wazn mafa'il aw mafa'il la yajuzu tanwinuhu. Setiap isim yang setimbang sewazan dengan mafa'ilu atau mafa'ilu tidak boleh menanwinnya, enggak boleh tanwin. Mawadi'u mafa'ilu, masajidu mafa'ilu, dananiru mafa'ilu. Ya enggak? Itu yang baik-baik itu. Naam. Pertama, fil ismil mufradi, pada isim mufrad. Isim mufrad apa pengertiannya, definisinya? Naam.
Na'am barakallahu fikum ma laysa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala min al-asma'is sittah. Yaitu isim yang bukan musanna, bukan pula jama', bukan pula serupa dengan keduanya, bukan pula termasuk asma'us sittah. Paham tidak? Itu mufrad dalam bab al-i'rab. Sudah kita lewati semuanya kan? Nah, nanti kan lewati lagi bab yang lain. Naam. Munsharifan kana aw ghairu munsharif, baik yang munsharif maupun yang ghairu munsharif. Munsharif itu alladhi yaqbal tanwin wal kasrah. Ya kan? Makna munsharif itu apa? Alladhi yaqbal tanwin wal kasrah, yaitu yang menerima tanwin dan kasrah. Oleh karena itu penting sekali itu. Jangan sampai kita mengatakan munsharif itu tidak, munsharif itu yang menerima tanwin saja. Itu kurang. Nah, berarti nanti kalau misalkan dia enggak tanwin tapi kasrah menerima, berarti enggak munsharifan itu. Kita katakan yang dia itu bisa menerima tanwin dan kasrah. Seperti contohnya na'am za'atina barakallahu fikum, misalkan na'am marartu bil muslimati. Marartu bil muslimati. Al muslimati tanwin enggak itu? Enggak tanwin. Tapi musharif bukan? Musharif. Kenapa? Karena menerima kasrah. Muslimati. Marartu bil muslimati. Paham ya? Jadi kalau antum mengatakan musharif itu yang menerima tanwin saja, itu kadang masih terjebak di situ. Berarti kalau yang enggak tanwin enggak musharif. Kita katakan kurang tepat, paham ya? Jadi na'am barakallahu fikum, walaupun hukum asalnya na'am barakallahu fikum sharaf itu tanwin, tapi maknanya di sini apa? Lebih mencakup. Paham ya? Jadi munsharif itu alladhi yaqbal tanwin wal kasrah. Contohnya marartu bil muslimati tetap munsharif. Kenapa menerima kasrah? Marartu bil muslimatin munsharif, karena tanwin. Apa maksudnya ya? Naam. Au ghairu munsharif, atau yang tidak menerima tanwin dan menerima kasrah. Nahmu wattaqullaha wa wa'ala hasab ma qablah. Ittaqu fi'lu amrin mabniun ala hadfin nun. Ingat-ingat sudah kita lewat semuanya. Mabniun ala hadfin nun. La mahala lahu minal i'rab, wal waw dhamirun muttasilun mabniun ala sukun. Fi ma'na rafin fa'il wal alif al fariqah lafdzul jalalah Allah sebagai apa? Maf'ulun bih mansubun bil fi'li wa 'alam tasmihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Berikutnya, wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'qub. Wahabna lahu Ishaqa wa Ya'qub. Wa wa'ala hasab yuqbalah. Wahabna fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bidhamir raf'in mutaharrikin wa na dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa fa'il lahu jar majrur. Ishaqa maf'ulun bih mansubun bil fi'li wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahirah al akhir. Wa huwa wa 'ataf. Ya'qub ma'tuf ala Ishaq wal ma'tuf ala mansub mansubun mislahu wa 'alam tasbihi fathah dhahir ala akhirih. Paham belum ini? Nah, sekarang Ishaq sama Ya'qub ditanwin enggak, Akh Muhammad? Kenapa enggak tanwin? Kalau kita tanwin bisa aja Ishaqun. Bisa kan? Bisa enggak? Bisa. Ya'qubun bisa kan? Bisa. Boleh enggak tanwin ini? Subhat ini. Allah Ustaz. Boleh enggak? Ya'qubun bisa kan? Bisa nanti enggak antum? Boleh berarti kan? Hah? Boleh enggak? Boleh enggak Muhammad? Jangan ragu ini syubhat ini. Ini Allah orang mengatakan bisa aja Ishaqun, Ya'qubun. Bisa enggak? Masih bingung? Gimana bisa enggak ini? Hizbullah. Benar. Sebabnya kenapa enggak bisa? Apa? Sun saat, lama ya. Nah, barakallahu fikum, semua nama para nabi tidak boleh tanwin kecuali sun syamlah. Sun syamlah itu saatnya itu salihun, nunnya nuhun, shinnya syu'ibun, mimnya muhammadun, lamnya lutun, haknya hudun. Sun syamlahu, jagalah persatuannya. Lama ya. Sun artinya jagalah, syamlahu kan persatuannya atau ikatannya, sama aja. Maksudnya ya. Nah, jadi ingat-ingat kaidahnya. Semua nama para nabi, jami' asma'il anbiya, na barakallahu fi ghairu munsharifah illa sittah. Semua nama para nabi tidak boleh tanwin kecuali 6. Majmu'atun fi qaulika sun syamlahu. Terkumpul pada ucapanmu sun syamlahu. Sun syamlahu. Sat ya awalnya ya. Naam. Mahu insyaallah ya. Ewa naam. Naam al-alamin ujumah naam. Al-alamiyah ma'al ujumah naam barakallahu fikum. Teman kaidah tadi itu biar mempermudah hafalan aja. Paham ya? Nah, kemudian juga jami' asma'il malaikah. Seluruh nama para malaikat. Ghoir musarifah illa salasahan itu.
semua nama para malaikat tidak boleh ditandingkan kecuali tiga. Mungkarun, Nakhirun, sama Malikun. Oh ya, Ridwanu, Tanwin kalau seandainya sabit ya. Kemudian Mikailu, Jibrailu, Israfilu. Ya enggak? Izrail, Izrail mana Izrail? Jabir, Izrail. Benar enggak itu penamaan malaikat pencabut nyawa Izrail itu? Dulu kan diajari gitu kan dulu? Malaikat pencabut nyawa Izrail namanya kan? Ya enggak? Izrail. Benar enggak itu Ah Muhammad? Malam. Benar enggak itu? Ini enggak benar atau? Enggak benar. Izrail itu enggak ada. Itu cuma penamaan dari Israiliyatnya. Benar? Malaikat pencabut nyawa ya Malakul Maut. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Nah, barakallahu fikum. Syahidnya bahwasannya semua nama para malaikat tidak boleh ditanwin kecuali Mungkarun, Nakirun, Malikun. Nah, dua malaikat yang turunkan di Babil itu juga enggak tanwin kan? Harut atau Marut. Harut atau Marut. Naam. Jadi kaidah seperti itu penting ya, atau tinggal hafal kaidah, yang lain dikiaskan. Semua nama para nabi tidak boleh ditanwin kecuali enam. Terkumpul pada ucapanmu sun syamlahu. Kan selesai urusan. Sun itu apa? Sat itu salihun. Nunnya itu nuhun. Sinnya su'aibun. Mimnya muhammadun. Lamnya lutun. Haknya hudun. Mahfum insyaAllah ya. Yang lainnya bagaimana? Karena Ibrahimu, Ishaqu, Ya'qubu, Yusufu, Sulaimanu. Ya enggak? Naam. Ewan na'am barakallahu fikum. Syahidnya di sini Ishaq wa Ya'qub mansub ya tanda nasab dan fathah. Wa id wa'adna Musa wa id wa'adna wa wa ala hasab wa qabla id dharfun lima madha min az-zaman mabniun ala sukun. Kan itu. Nah barakallahu fikum. Id sudah kita lewati ya dharfun lima madha min az-zaman mabniun ala sukun. Wa'adna, wa'adna perhatikan wa'adna fi'lun madhin mabniun ala sukun litisanihi bidhamiri raf'in mutaharikan wa nadhamir mutasilun abidah sukun fi mahlin raf'in fa'il Musa maf'ulun bihnah. Cuman di sini fathahnya tidak mengalami apa? Penampakan. Karena Musa termasuk apa? Isim apa? Isim maksur. Isim maksur tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah atau dhairah? Fathah muqaddarah sehingga tidak mengalami penampakan harokat fathah di situ. Paham ya? Sudah kita lewati kan dulu? Yang di-arab dengan muqaddarah itu apa saja, yang dhahirah jelas banyak, tapi yang muqaddarah kan terbatas. Muqaddarah tidak mengalami penampakan harokat itu sebabnya karena tiga perkara. Yang pada isim itu ya, yang pada isim ya, imma karena ta'adzur, memang ada udzur enggak menerima harokat, imma karena istiqal, karena berat, dia nerima aslinya, nerima harokat, cuman berat. Akhirnya enggak menerima, akhirnya harokatnya disembunyikan. Ada, nerima juga, cuman disembunyikan. Kemudian, barakallahu fikum, karena munasabah. Karena apa? Menyesuaikan harokat yang cocok dengan ya mutakaliman itu barakallahu fikum, sebabnya tiga itu. Tapi kalau ada yang terjadi pada fi'il mudhari' barakallahu fikum, sebabnya karena dua saja kan, imma ta'adzur imma istiqal. Paham ya? Sudah kita lihat semuanya, yang pada isim yang ta'adzur isim maksur, yang istiqal isim mangkus, yang munasabah adalah setiap isim yang bersandarkan dengan apa? Ya mutakaliman itu. Yang terjadi pada fi'il, yang ta'adzur adalah fi'il apa? Fi'il mudhari' mu'tal alif. Yang thiqal fi'il mudhari' mu'tal waw mu'tal, ya itu pun ketika nasab nampak harakatnya. Nampak li khifatiha karena ringannya. Isim mangkus juga sama, isim mangkus itu ketika rafa' enggak nampak harakatnya. Ketika jar enggak nampak harakatnya. Namun ketika nasab nampak enggak? Nampak karena li khifatiha karena ringannya. Semuanya sudah dibahas di sana, tidak perlu kita ulangi secara panjang lebar. Yang jelas paham insyaallah ya. Naam. Jadi Musa di situ maf'ul bih dia mansubun wa alam tasifata muqaddarah 'ala al-alif man'am dhuriyah ta'adzur li annahu maqsur. Kita baca ya. Na'am barakallahu fiikum. Wa bi jam' at-taksir, wa fi jam' at-taksir musarifan kana aw ghairu musarif. Jam' at-taksir yang musarif ataupun yang tidak musarif tetap dinasab dengan fathah nahwu. Wa taral jibala. Al-jibala jamak dari jabalun, ya enggak? Wa tara wa wa 'ala hasbi qabla tara fi'lun mudhari'un. Marfu'un litajarrudihi 'anil nasib wal jazim wa 'alamat rafihi apa? Adh-dhamma al-muqaddarah 'ala al-alif man 'am dhuhuriha at-ta'adzur li'annahu fi'l mudhari' mu'tal alifan itu. Naam, kemudian fa'iluhu mana wa fa'iluhu mana wa fa'iluhu? Naam, dhamirun mustatirun bihi wujuban adruhu anta. Ya Rabbi, semuanya di bawah itu ya, bisa dilihat sendiri.
Al-jibala maf'ulun bih, syahidnya itu. Jibal maf'ul bih, tapi dia jamak taksir bukan? Jamak taksir bukan itu? Naam. Wa'adakumullahu maghanima. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada kalian maghanima. Maghanima itu jamak dari apa? Kambing bukan, Akh Muhammad? Ghanamun. Kambing kan ghanamun artinya? Jamaknya apa ghanamun, kambing? Maghanima itu jamak dari kambing bukan? Nah, apa? Apa? Maghanimah jamak bukan ini? Jamak taksir kan? Mufradnya apa? Ghanam. Yang jelas. Ghanimah. Ghanimah, na'am. Jamak dari ghanimah ya. Karena ghanimah itu nanti, nah barakallahu fikum, ada dua jamak. Ghanaim juga bisa. Ghanaimu. Atau maghanimah. Maghanim. Jamak dari ghanimah. Harta rampasan perang. Nah, harta rampasan perang. Syahidnya maghanimah di sini jamak taksir tapi enggak ditanwin. Karena ngikuti timbangan mafa'ilu. Ya enggak? Masajidu maghanimu. Wa ankihul ayama. Nah, ayama ini jamak taksir nasab dia. Kenapa nasab? Ya karena maf'ul bihan itu. Nasabnya apa? Fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah. Na'am barakallahu fikum. Karena ayama itu jamak dari ayyimun. Ayyimun. Ayyimun itu perempuan yang tidak memiliki suami lagi. Berarti apa? Janda. Paham ya? Di bawah bawah itu wa wajib taksir mufradhu ayyimun. Wahia al-mar'ah allati la zauja laha. Perempuan yang tidak memiliki suami berarti apa? Berarti janda. Paham ya? Pengertiannya bawah itu saya lihat sendiri nanti ya. Na'am barakallahu fikum. Syahidnya ayyama di situ mansub sebagai maf'ul bih tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah 'alal alif mana amnu min dhuriha at-ta'dzur li'annahu maqsur. Terakhir, wa fil fi'lil mudhari' idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhir syai' nahwu lan yanala Allah luhuma wa la dima'uha lan harfun nafyin wa nasbin wastiqbalin mabniun 'ala sukun la mahala min i'rab yanala fi'lun mudhari'un mansubun min lan wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun 'ala akhirih. Kemudian apa? Lafdzul jalalah Allah, ingat ya, lafdzul jalalah Allah bukan Allah itu ya. Lafdzul jalalah Allah maf'ulun bih muqaddam. Maf'ulun bih muqaddam, mansubun wa 'alamat nasbihi fathah dhahirah akhirih. Kemudian luhumuha luhumu. Na'am luhumu sebagai apa? Fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamat rafihi dhammah dhahirah akhirih. Wa huwa mudhaf wal ha dhamirun muttasilun mabni lis sukun bi mahali jarrin mudhafun ilaih. Wala dima'uha wawunya na'am wawu atifah lanya na'am lanafiyah dima'uha ma'atuf ala maqabalahun ma'atuf ala marfu'un marfu'un mislahu na'am. Apa maksudnya ya? Syahidnya mana? Yanala mansub kan ya? Yanala itu mansub dengan tandanya fathah zahirah. Kenapa? Karena fi'il mudhara' tersebut kemasukan apa? Kemasukan penasab. Fi'il mudhara' itu yadhabu lan yadhaba, yajlisu lan yajlisa, yakra'u lan yakra'an itu. Tapi syaratnya apa? Tidak boleh bersambung di akhirnya dengan sesuatu apapun. Mafhumnya apa? Mafhumnya berarti nanti kalau ada fi'il mudhari' yang bersambung di akhirnya dengan sesuatu, bersambung dengan wal jamaah, bersambung dengan taukid, bersambung dengan niswah, bersambung dengan alif tasniyah, bersambung dengan ya' mu'anah khotobah, nanti tidak dinasab dengan fathah. Kalau bersambung dengan alif tasniyah, bersambung dengan wawul jamaah, bersambung dengan dhamnan, barakallahu fi ya' al-mu'anasan khotobah, rafa'nya dengan subutun nun, nasabnya dengan hatfun nun. Paham ya? Kemudian kalau bersama nun taukid penisah bagaimana? Mabni. Jadi kita lewati kan? Kalau bersama nun taukid mabni alal fathi. Kalau bersama nun nisbah mabni alal sukun. Kan itu fi mahalli nasbin. Paham insyaallah ya? Sudah kita lewati semuanya. Nasallallahu salamat alafiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.